Lalu sejauh mana perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara? Presiden Joko Widodo pada selasa 16 Juli 2024 menyebut, jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu. Ya banyak yang baru menurut saya, paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen. Target berkantor di IKN disampaikan Presiden Jokowi pada Rabu 5 Juni 2024. Jokowi bilang, insya Allah bulan Juli mendatang pun saya akan mulai berkantor di IKN. Namun ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan IKN. Presiden pada Senin 8 Juli 2024 bilang, air dan listrik jadi kendala. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau sudah siap, pindah. Cuaca juga jadi kendala. Presiden Jokowi menyebut kalau itu siap, kemarin memang targetnya kan Juli. Tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur. Untuk mengantisipasi kendala cuaca, BMKG bersama dengan PUPR dan BNPB harus lakukan modifikasi cuaca dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tahap awal modifikasi cuaca dilakukan di kawasan Bendungan Sepaku Semoy dan tahap dua mengurangi curah hujan guna kelangsungan percepatan pembangunan KIPP dan Bandara VVIP. Modifikasi cuaca telah dilakukan sejak April lalu. berlanjut terhadap pengurangan uh, curah hujan yang dianggap bahwa sepaku semua itu sudah uh, penuh uh, dan juga uh, hujan tersebut mengganggu terkait uh, pekerjaan uh, pembangunan uh, IKN.